Good morning, hai kalian yang udah bangun pagi, udah pada sarapan belum? Aku udah makan pisang goreng loh di sini. Hey, kalian mau tahu nggak gimana caranya supaya kalau kalian buat pisang goreng itu garing, crunchy? Mau tahu tipsnya? Silahkan nonton di sini. Nah, kalau pisangnya terserah kalian. Di rumah ada apa? Kalau di rumah saya sih ada pisang gepok. Nih, kalau mau enak, kalau tebelnya pisangnya kayak gini, mending dibelah tiga aja. Di sini saya pakai terigu ya, terigu yang biasa aja. Mau dicampur tepung beras juga boleh. Jadi perbandingannya kalau pakai tepung terigu 5 sendok, tepung berasnya 1 sendok. Jangan lupa tambahin garam sama gula ya, cukup setengah sendok teh aja. Tambahkan air dikit-dikit aja dulu sambil kita lihat sampai di mana kentalnya. Nah, sekarang tipsnya gimana supaya pisang gorengnya itu garing? Nah, saya tambahkan margarin. Margarin atau mentega boleh. Makin banyak margarinnya itu makin garing. Nah, sambil diaduk, sambil kita lihat kentalnya udah kayak gimana. Nah, ini udah cukup nih, kentalnya kayak gini aja. Nah, udah, sekarang waktunya digoreng sampai warnanya kecoklatan. Nah, lihat tuh, crunchy kan? Garing, seperti yang kita. Pokoknya makin banyak margarinnya tuh makin garing. Enak nih, pasangin sama teh. Selamat menikmati, silahkan dicoba di rumah.